Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian di jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada hari ini kita akan membahas salah satu topik tentang program pengendalian mutu yang umum diterapkan di industri, yaitu tentang 5R atau 5S, Total Productive Maintenance, dan Six Sigma. Capaian pembelajaran pada materi hari ini adalah mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar dari program pengendalian mutu yang termasuk dari 5R, TPM, dan Six Sigma yang umum digunakan dalam skala industri, dan dapat menjelaskan cara penerapannya dengan benar. Kita ketahui bahwa mutu dari suatu produk yang dihasilkan dari kegiatan industri itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, faktor-faktor tersebut harus dapat kita kendalikan. Pengendalian yang dilakukan itu perlu dilakukan dengan berbagai pendekatan. Penerapan pengendalian mutu di industri umumnya dijalankan secara terencana atau termasuk dalam program terencana. Hal ini dilakukan untuk memastikan mutu produk yang dihasilkan itu konsisten dan tetap terkendali. Pengendalian mutu ataupun improvement dilakukan sebagai upaya dalam mewujudkan jaminan mutu secara berkelanjutan. Pertama, kita perlu ketahui terlebih dahulu tentang filosofi dari Kaizen. Kaizen ini terdiri dari dua suku kata, yaitu Kai yang berarti berubah dan Zen yang berarti dengan bagus. Definisi dari Kaizen ini adalah continuous improvement atau perbaikan ataupun peningkatan terus-menerus dan berkelanjutan. Kaizen ini lebih mengutamakan proses untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Tahap proses ataupun operasional pada kegiatan core bisnis ataupun bisnis inti dari perusahaan atau organisasi itu perlu terus disempurnakan dan tidak boleh berhenti di satu titik saja. Dalam Kaizen dipercaya bahwa proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Jadi intinya dengan Kaizen ini kita harus berpikir bahwa kita harus selalu berada di titik yang lebih baik dengan menerapkan perbaikan secara terus-menerus ataupun berkelanjutan. Dengan mempelajari Kaizen, maka ini dapat diterapkan sebagai ruh untuk melakukan pengendalian dan peningkatan mutu di suatu industri. Berikut dikenalkan program-program yang umum dilakukan di industri untuk melakukan pengendalian dan peningkatan mutu. Yang pertama itu adalah 5R atau 5S, dalam hal ini adalah manajemen area kerja. Kemudian ada Total Productive Maintenance atau TPM, dan yang terakhir adalah Six Sigma. Tiga jenis program ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai yang namanya Lean Manufacturing, di mana sangat sedikit dihasilkan pemborosan. Lean Manufacturing juga dapat berarti zero defect atau tidak terdapat produk cacat, kemudian zero waste atau tidak ada pemborosan, kemudian memiliki performance optimum yang stabil, kemudian manajemen pekerjaan yang efektif dan efisien, hingga akhirnya didapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dalam industri tentunya sangat dihindari yang namanya pemborosan. Kita akan melihat terdapat 8 jenis deadly wastes ataupun jenis pemborosan. Yang pertama adalah defect. Defect ini berarti adalah produk cacat yang dihasilkan yang tidak sesuai dengan spesifikasi ataupun ekspektasi dari pelanggan. Kemudian yang kedua ada overproduction atau produksi yang berlebih. Produksi berlebih ini maksudnya adalah dihasilkannya produk yang melebihi dari jumlah permintaan. Kemudian yang ketiga ada waiting. Waiting ini adalah waktu yang dipakai untuk menunggu. Kemudian yang keempat adalah non-utilized talent, atau berarti bahwa terdapat karyawan ataupun pekerja yang tidak sesuai pada tempatnya. Dalam hal ini dapat berarti kurangi pemanfaatan skill, pengetahuan, dan pengalaman dari karyawan. Kemudian jenis waste yang selanjutnya adalah transportation atau transportasi. Transportasi ini mencakup pemborosan waktu, sumber daya, dan biaya yang diperlukan saat memindahkan produk ataupun bahan yang tidak diperlukan. Kemudian ada lagi inventory. Inventory ini berarti penumpukan bahan ataupun produk lebih yang tidak diproses. Kemudian ada motion atau pergerakan, di mana ini juga termasuk dalam pemborosan, karena adanya pergerakan yang
tidak diperlukan yang dilakukan oleh personil ataupun karyawan. Kemudian jenis JWS yang ke-8 adalah extra processing atau adanya tahapan atau proses ekstra dalam produksi yang tidak memberikan nilai tambah. Kita akan masuk yang pertama tentang pengenalan 5R atau 5S. 5R atau 5S ini merupakan suatu singkatan dari suatu budaya kerja di Jepang, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Untuk R yang pertama yaitu ringkas. Ringkas itu merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang-barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Kemudian yang kedua ada rapi, di mana segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. Yang ketiga adalah resik atau bersih, di mana ini merupakan suatu aktivitas kegiatan membersihkan peralatan dan area kerja, sehingga peralatan kerja tetap terjaga dalam keadaan baik. Yang keempat adalah rawat. Ini merupakan penjagaan lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih menjadi suatu standar kerja. Dan terakhir, R yang kelima adalah rajin. Ini merupakan pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan semua tahap 5R atau 5S. S yang pertama yaitu seiri ataupun short, dalam bahasa Indonesia ini adalah ringkas. Prinsipnya, hanya barang-barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja yang ada di area kerja kita. Ringkas merupakan langkah pertama dalam penerapan 5R dan 5S untuk memisahkan barang-barang ataupun peralatan ataupun bahan yang tidak dibutuhkan. Kemudian, hanya bahan-bahan yang dibutuhkan yang kita simpan di area kerja. Oleh karena itu, dalam melakukan ringkas ini diperlukan manajemen stratifikasi dan frekuensi penggunaan barang. Kita perlu mengklasifikasikan mana barang-barang yang sering digunakan, mana barang-barang yang kadang-kadang digunakan, ataupun barang-barang yang tidak pernah digunakan. Kemudian S yang kedua yaitu seiton atau set in order, atau dalam bahasa Indonesia ini berarti rapi. Prinsipnya adalah segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan, sehingga siap digunakan saat diperlukan. Rapi ini berarti kita dapat menyimpan barang yang diperlukan. Ya, jadi hanya barang-barang diperlukan yang kita rapikan. Kemudian, barang tersebut disimpan di tempat yang tepat atau dalam tata letak yang benar, sehingga dapat digunakan dalam keadaan mendadak. Proses rapi ini, kita melakukan penataan yang bertujuan untuk menghilangkan proses pencarian. Karena itu, dalam penataan barang pada tempat harus dapat mudah diidentifikasi dengan misal kita memberikan labelan ataupun menggunakan warna yang menyaratkan kode ataupun keterangan tertentu. Kemudian S yang ketiga adalah seiso atau shine, atau dalam bahasa Indonesia ini resik ya, atau bersih. Prinsipnya di sini adalah membersihkan peralatan dan area kerja sehingga peralatan kerja ataupun area kerja tetap dalam kondisi yang baik. Resik ini berarti kita juga membersihkan sekaligus memeriksa, mendeteksi sumber-sumber dari penyebab terjadinya pengotor ataupun kotoran. Kemudian dalam proses pembersihan tersebut kita melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang kita temui. Dengan adanya resik ini maka kita dapat mencegah penyimpangan yang belum pernah terjadi ataupun yang telah terjadi. S yang keempat yaitu adalah seiketsu atau standardized, dalam bahasa Indonesia ini kita kenal dengan istilah rawat. Prinsipnya adalah menjaga ketetapan ketiga tahap sebelumnya, yaitu ringkas, rapi, dan resik, dan membakukannya ke dalam standar kerja. Dalam hal ini, rawat kita mempertahankan kondisi yang sudah dicapai dengan sistem yang berlaku. Mengembangkan standar ini menggunakan pedoman yang dapat kita visualisasikan. Kemudian S yang kelima adalah shitsuke atau sustain, dalam hal ini artinya adalah rajin. Prinsipnya adalah memelihara kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahap 5S ataupun 5R ini. Agar sustain, biasanya untuk penerapan rajin ini dilakukan audit secara reguler dengan metode Genba. Genba ini berarti turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya di lapangan.
Kemudian rajin ini berarti menjalankan 5R atau 5S ini sebagai kebiasaan ataupun budaya kerja. Sehingga dengan menerapkan rajin ini berarti kita menyadarkan diri akan etika kerja, yaitu disiplin terhadap standar kerja, malu untuk melakukan pelanggaran, dan senang untuk melakukan perbaikan. Untuk menerapkan 5R atau 5S, maka diperlukan strategi untuk menjaga kondisi ini secara berkelanjutan. Yang pertama, kita perlu membentuk komite 5R ataupun 5S. Kemudian juga yang kedua, diperlukan komitmen dari manajemen. Kemudian yang ketiga, adanya partisipasi dari semua level, karena 5R atau 5S ini tidak akan bisa bekerja apabila tidak ada partisipasi dari seluruh level. Kemudian kita lakukan promosi 5R atau 5S ini sebagai budaya kerja. Kemudian agar sustain juga kita memerlukan Gemba Walk yang dilakukan oleh petinggi-petinggi di perusahaan. Kemudian kita perlu melakukan review bulanan terhadap pelaksanaan 5R, dan pada akhirnya kita akan berikan penghargaan ataupun pengakuan bagi individu atau tim yang secara konsisten melakukan penerapan 5R dan 5S. Kita akan beranjak ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang TPM atau Total Productive Maintenance. Ini akan lebih banyak berkaitan dengan kondisi peralatan ataupun mesin di lini produksi. Definisi dari Total Productive Maintenance ini merupakan suatu program perawatan yang melibatkan semua pihak yang terdapat dalam satu perusahaan untuk saling dapat bekerja sama dalam menghilangkan breakdown, kemudian mengurangi waktu downtime, kemudian untuk memaksimalkan utilitas ataupun penggunaan peralatan, kemudian kegiatan produksi serta kualitas dari produk yang dihasilkan. Waktu downtime ini berarti waktu yang hilang akibat mesin ataupun peralatan kerja yang mengalami kerusakan. Dan TPM dilakukan untuk mengurangi terjadinya downtime sehingga tidak mengganggu waktu dari produksi. Terdapat 4 target utama dari penerapan TPM. Yang pertama ini adalah zero breakdown. Atau TPM ini nanti targetnya adalah mencegah kerusakan peralatan dan mesin sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Yang kedua adalah zero accident atau meminimalkan ataupun mencegah kecelakaan kerja akibat peralatan yang mengalami kerusakan. Yang ketiga itu adalah zero defect atau kita meminimalkan produksi dari barang ataupun produk-produk yang cacat. Yang terakhir, yang keempat itu adalah zero waste atau kita dengan menerapkan TPM ini dapat meminimalkan yang namanya pemborosan. Dengan penerapan TPM ini diharapkan kita akan memiliki biaya produksi yang lebih rendah, kemudian kita memiliki keuntungan lebih banyak dan dapat meningkatkan produktivitas dari produksi. Terdapat 3 prinsip utama dari penerapan TPM ini. Yang pertama adalah deteksi, ya, di mana kita menggunakan teknologi preventif dan prediktif untuk memeriksa, mendeteksi, dan kemudian memperbaiki kerusakan kecil untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah dan akhirnya akan meningkatkan kos yang lebih tinggi. Kemudian prinsip yang kedua adalah restorasi, di mana kita bisa melakukan pengembalian performa peralatan ataupun mesin yang sudah usang menjadi kondisi yang optimal. Atau yang ketiga, prinsip yang ketiga ini adalah melakukan pencegahan. Untuk mencegah kerusakan kecil menjadi masalah besar dengan memperbaikinya sebelum menjadi perbaikan yang lebih parah ataupun yang lebih tinggi biayanya. Dalam penerapan TPM ini terdapat 6 buah pilar, di mana pada 6 pilar ini terdapat pondasi utama yang perlu dipertahankan, yaitu adalah 5S dan 5R. Oleh karena itu, pada pembahasan sebelumnya tentang 5R atau 5S, maka pada industri itu sebaiknya sudah menerapkan 5S atau 5R secara berkelanjutan. Baru nanti bisa menerapkan TPM melalui 6 pilar ini. Kita ketahui sebelumnya dari penerapan TPM, tujuannya adalah zero breakdown, zero accident, zero waste, dan zero defect. Kita akan masuk ke pilar yang pertama. Pilar yang pertama ini adalah autonomous maintenance. Nah, pada pilar yang pertama, ini perawatan mesin secara rutin itu bukan hanya tanggung jawab teknisi atau mekanik, tetapi juga operator produksi yang menggunakan mesin tersebut. Dalam hal ini, autonomous maintenance berarti perawatan mesin secara mandiri yang merupakan ikut serta dari operator produksi.
Awalnya sebelum ada TPM ini, ada mindset bahwa teknisi hanya memperbaiki dan merawat mesin, dan operator hanya menggunakannya. Melalui TPM, maka ada kerjasama dari pihak operator, itu juga harus mengecekkan ataupun melakukan pengecekan dan merawat mesinnya secara mandiri. Dalam autonomous maintenance, bekerja sama dengan operator produksi untuk melakukan pengecekan dan perawatan mesin secara periodik, baik secara harian maupun mingguan. Umumnya, operator produksi itu mengecek mesin secara harian, dan pengecekannya itu hanyalah untuk hal-hal yang bersifat ringan. Dengan autonomous maintenance ini, kita bisa mendeteksi secara dini kerusakan-kerusakan kecil pada mesin, sehingga dapat mencegah timbulnya kerusakan yang lebih parah. Oleh karena itu, untuk menerapkan autonomous maintenance ini, operator perlu diberikan pembekalan melalui pelatihan mengenai best practice atau bagaimana praktik baik untuk cara perawatan dan pengecekan kondisi mesin yang bersifat ringan. Kemudian, pilar yang kedua ini adalah planned maintenance program. Pada pilar kedua, ini melakukan pemeliharaan yang bersifat preventif dan prediktif secara rutin dan terjadwal. Ini lebih ke ranahnya seorang teknisi mesin. Dia harus memeriksa mesin-mesin diproduksi secara terjadwal, baik mingguan, bulanan, bahkan sampai tahunan. Dilakukan pengecekan kondisi mesin dari segi performance, speed, maupun kondisi spare part pada mesin tersebut. Pada planned maintenance program, ini dilakukan tindakan perbaikan atau penggantian spare part berdasarkan hasil pengecekan jika terdapat masalah ataupun temuan. Hasil dari preventif ini maka didokumentasikan hasil kegiatan perawatan dengan pencatatan pada logbook mesin. Kemudian, pemeliharaan menggunakan peralatan yang tepat dan perlengkapan khusus ini lebih diterapkan pada pilar yang kedua. Oleh karena itu, pilar yang kedua ini lebih ditekankan bagaimana untuk melakukan perawatan sebelum dilakukan penggunaan mesin di produksi. Kemudian pilar yang ketiga adalah training dan learning. Kita ketahui bahwa pengetahuan dan skill dari teknisi ataupun mekanik dan juga operator produksi dalam hal perawatan mesin ini tentunya berbeda-beda dan memiliki kemampuan spesialisasi pada mesin tertentu. Karena kemampuan skill untuk perbaikan itu mungkin dari mekanik itu tidak merata. Nah, pilar ketiga dilakukan melalui adanya program pelatihan kepada teknisi ataupun mekanik atau bahkan juga kepada operator mesin agar memiliki pemahaman dan juga skill yang merata. Misal, contoh perawatan mesin pressing secara harian itu merupakan tanggung jawab dari operator produksi, tetapi oleh mekanik ataupun teknisi juga harus memiliki pengetahuan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Training dan learning ini bertujuan agar autonomous maintenance itu dapat berjalan baik sesuai dengan best practice dan proses planned maintenance program itu dilakukan secara fleksibel. Pilar yang keempat selanjutnya adalah improve maintainability dan operability. Dalam hal ini kita lebih berinovasi agar peralatan yang kita gunakan itu bisa lebih baik lagi atau memiliki performa yang stabil. Pada pilar empat ini, melakukan inovasi ataupun modifikasi pada mesin atau peralatan agar lebih produktif dan performance-nya lebih efisien. Misal, kita melakukan modifikasi mesin untuk mengurangi cycle time, sehingga mesin dapat beroperasi lebih cepat dan menghasilkan output lebih banyak. Kemudian kita bisa merancang dan memodifikasi peralatan untuk lebih mudah lagi dilakukan perawatannya. Atau kita juga melakukan perancangan dan modifikasi peralatan untuk dapat digunakan lebih mudah. Dalam hal ini, kita perlu melibatkan pengoperasian dan pemeliharaan dalam desain, spesifikasi, dan instalasi peralatan yang baru. Pilar yang kelima yaitu mengevaluasi penerapan TPM dan menemukan objek barunya. Hal ini berarti kita fokus pada target dan hasil realisasi dari penerapan TPM. Jadi kita sebelumnya akan menerapkan TPM kita seperti apa, kemudian kita lihat hasilnya. Bila hasilnya sudah baik, maka kita tidak boleh diam. Justru kita harus temukan objek baru untuk kita lakukan TPM. Penilaian dampak penerapan TPM ini terukur dari sudut pandang manajemen secara umum dan rencana mendatang. Evaluasi kerjasama tim yang difokuskan pada tujuan bersama.
pada pilar kelima ini berarti continuous improvement. Kita harus tetap melakukan peningkatan terus-menerus dalam menyelesaikan sesuatu. Pilar yang keenam ini adalah mengurangi kehilangan dari OEE, atau bisa kita intisarikan sebagai strategi peningkatan atau improvement berbasis data yang berfokus pada peralatan. OEE atau Overall Equipment Effectiveness itu digunakan sebagai indikator atau level keberhasilan dari penerapan TPM yang terukur. OEE juga merupakan metode pengukuran efektivitas mesin yang didasarkan pada pengukuran 3 rasio utama atau 3 parameter utama, yaitu dari availability, dari performance rate, dan juga quality rate. Untuk menghitung OEE itu diperlukan baseline data yang sudah terekam sebelumnya. Dengan adanya pilar ke-6 ini, meningkatkan efektivitas peralatan dengan menargetkan penyebab utama dari kinerja yang buruk dan untuk dilakukan analisis akar masalah ataupun root cause analysis. Jadi dari ketiga parameter ini, availability, performance rate, dan quality rate, kita analisis mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Maka yang paling rendah itulah yang akan kita cari akar penyebabnya. Sebelumnya telah disinggung sedikit tentang availability dalam pengukuran OEE. Availability ini adalah suatu rasio yang menunjukkan waktu yang tersedia untuk mengoperasikan mesin. Availability juga mengukur apakah mesin tersebut sering mengalami kerusakan. Availability bergantung pada waktu yang direncanakan untuk produksi dan downtime yang terjadi saat produksi. Semakin rendah nilai downtime, maka nilai availability akan semakin tinggi. Availability kita dapat hitung dengan mengurangi waktu yang tersedia dikurangi downtime dan dibagi dengan total waktu yang tersedia dikali 100%. Kemudian telah disinggung juga tentang performance rate. Ya, performance rate ini merupakan suatu indikator seberapa mampu equipment ataupun mesin itu bekerja pada kecepatan standarnya. Jika peralatan kita ataupun mesin kita berjalan pada kecepatan di bawah kemampuannya, maka sebenarnya kita telah mengalami masalah kerugian. Alat yang bekerja dengan kecepatan setengah dari kemampuan utamanya, maka sama saja kita memiliki waktu yang terhenti selama 50%. Performance rate dapat dihitung dengan membagi berapa banyak jumlah barang ataupun output yang dihasilkan dibagi dengan kapasitas output yang dihasilkan dikali dengan 100%. Selanjutnya kita membahas tentang quality. Ya, quality rate ini merupakan indikator seberapa banyak produk dengan kualitas yang baik yang dihasilkan. Dalam produksi juga akan dihasilkan produk dengan kualitas yang tidak sesuai standar seperti produk reject, produk rework, dan juga repair. Semakin tinggi nilai quality rate, maka indikasinya semakin baik pula kemampuan lini produksi tersebut dalam menghasilkan produk yang standar. Quality rate dapat kita hitung dengan mengurangi seberapa banyak output yang dihasilkan, dikurangi jumlah produk yang dikategorikan sebagai produk defect, dan dibagi jumlah output yang dihasilkan dikali dengan 100%. Selanjutnya kita bahas mengenai OEE atau Overall Equipment Efficiency. Telah dibahas sebelumnya bahwa OEE ini digunakan sebagai parameter utama untuk pengukuran kinerja dari penerapan TPM dalam suatu industri. OEE dapat dihitung dengan mempertimbangkan 3 hal, yaitu availability, performance rate, dan juga quality rate. Nilai standar dari OEE yang harus dicapai dalam program penerapan TPM ini adalah 85%, di mana angka 85% ini merupakan industri kelas dunia, di mana kondisi yang dicapai adalah availability memiliki nilai 90%, kemudian performance rate 95%, dan quality rate-nya adalah 99,9%. Nilai OEE ini juga nanti dijadikan acuan untuk menetapkan perbaikan yang akan dilakukan ke depannya. OEE dalam persentase itu bisa kita hitung dengan mengalikan nilai availability, dikalikan nilai performance rate, dan dikalikan dengan nilai quality. Selanjutnya kita akan masuk ke program improvement selanjutnya, yaitu Six Sigma.
kita perlu mengenali terlebih dahulu mengenai definisi dari Six Sigma. Six Sigma ini banyak arti, bisa menunjukkan level suatu perusahaan ataupun suatu metode tertentu. Six Sigma ini merupakan suatu metodologi terstruktur dengan tingkat ketelitian tinggi untuk memperbaiki proses yang difokuskan pada usaha untuk mengurangi variasi proses atau proses variansi atau kita kenal dengan deviasi. Sekaligus mengurangi adanya cacat, baik itu produk ataupun jasa yang di luar spesifikasi, dengan menggunakan pendekatan statistik dan problem solving tools secara intensif. Six Sigma juga menunjukkan level kemampuan proses dari suatu proses produksi dalam menghasilkan hanya 3,4 satuan produk kecacatan atau 3,4 produk yang mengalami cacatan dari 1 juta produk yang dihasilkan. Dalam Six Sigma itu dikenal terdapat DMAIC metodologi. Yang pertama adalah Define, kemudian yang kedua adalah Measure, kemudian yang ketiga Analyze, yang keempat adalah Improve, dan yang kelima adalah Control. Yang pertama, kita ketahui dulu tentang Define. Pada tahap ini, tim pelaksana Project Six Sigma akan mengidentifikasi permasalahan kritis yang berdampak secara finansial. Kemudian didefinisikan permasalahan tersebut dan menentukan sasaran ataupun targetnya. Bisa berupa pengurangan cacat ataupun biaya dan target waktu. Jadi, Six Sigma ini bedanya dengan TPM ataupun 5R, ini lebih ke masalah yang berkaitan secara ataupun berdampak secara finansial. Pada tahap Define, penentuan ini harus by data, harus berdasarkan data yang tersedia dan juga valid, serta membuat prioritas masalah mana yang ingin dihasilkan. Manajemen tools yang paling mudah untuk menentukan prioritas masalah yang dapat digunakan yaitu menggunakan Pareto Chart. Isu tersebut ataupun permasalahan tersebut harus dapat didefinisikan baik secara tulisan maupun visualisasi ataupun menggunakan gambar agar lebih jelas masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah Measure. Measure ini berarti mengukur. Nah, pada tahap measure ini merupakan tahapan untuk memvalidasi permasalahan, kemudian mengukur ataupun menganalisis permasalahan dari data yang ada. Pada tahap ini dilakukan pengukuran kondisi kemampuan proses ataupun proses capability berdasarkan baseline data yang ada dengan menghitung DPMO dan level sigmanya. Jadi pada tahap measure ini kita ketahui dulu kondisi kita itu berada di level sigma berapa dan kemampuan proses kita itu seperti apa. Bila diperlukan, maka lakukan validasi masalah mutu yang dipilih untuk menentukan ataupun untuk mengetahui penentuan cacat produk apakah sudah benar atau belum dengan metode gauge R&R. Target persentase match dari hasil gauge R&R itu minimal melebihi, yaitu adalah minimal atau melebihi dari 70%. Tahap yang ketiga adalah analyze atau menganalisis. Merupakan tahap untuk menganalisis akar masalah dan menentukan faktor-faktor yang paling mempengaruhi masalah. Artinya, mencari satu atau dua faktor yang kalau faktor tersebut kita perbaiki, maka akan memperbaiki proses kita secara dramatis atau secara signifikan. Pada tahap ini, pertama-tama kita harus mengidentifikasi akar masalah dari isu yang diangkat. Disarankan untuk melakukan analisis akar masalah itu melakukan brainstorming dengan melibatkan departemen lain yang terkait. Disarankan untuk melakukan brainstorming dengan melibatkan departemen lain dari level teknis atau operator hingga supervisor di lapangan karena mereka yang sehari-hari berkaitan langsung dengan produk ataupun masalah di lini produksi. Akar masalah yang sudah ditentukan selanjutnya harus diuji di lapangan apakah memang akar masalah tersebut valid atau memang mempengaruhi produktivitas di lapangan. Dan kemudian data hasil ujinya tersebut harus dianalisis secara statistik, misal menggunakan ANOVA ataupun t-test, apakah memang masalah tersebut secara statistik itu signifikan hasilnya. Bila ada akar masalah yang setelah diuji, dan secara statistik hasilnya berpengaruh signifikan,
maka akar masalah tersebut kita pilih menjadi salah satu faktor vital X yang harus diperbaiki. Tahap selanjutnya yaitu improve, di mana pada tahap improve ini kita melakukan perbaikan. Pada tahap improve, mendiskusikan ide-ide untuk memperbaiki sistem kita berdasarkan hasil analisa terdahulu. Kemudian, melakukan percobaan untuk melihat hasilnya. Jika baik ataupun hasilnya signifikan, selanjutnya dibuatkan prosedur bakunya menjadi SOP. Dari faktor vital X yang menjadi salah satu akar masalah, selanjutnya harus dilakukan perbaikan. Dari satu faktor vital X, itu dapat dilakukan lebih dari satu kegiatan perbaikan atau improvement. Penentuan improvement dapat dilakukan dengan cara brainstorming bersama-sama tim untuk mendapatkan ide kreatif untuk menyelesaikan akar masalah tersebut. List kegiatan improvement selanjutnya harus diterapkan atau diimplementasikan dan jika hasilnya signifikan, maka harus dibakukan menjadi SOP. Dalam hal ini berarti, ide perbaikan kita juga harus disimulasikan di lini produksi dan kita validasi. Hasilnya kita cek secara statistik, apakah dia memang signifikan hasilnya. Untuk teknik perbaikan yang hasilnya signifikan secara statistik, maka itu akan dijadikan SOP atau standar operating procedure. Tahap yang kelima yaitu adalah control atau kita dalam tahap ini adalah mengendalikan. Pada tahap control, kita mengontrol proses secara visual setelah dilakukan improvement melalui matriks ataupun diagram kontrol untuk memonitor apakah setelah perbaikan masih terjadi penyimpangan. Hal ini dilakukan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan lagi, untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan, kemudian untuk membantu mengurangi variabilitas, kemudian untuk memonitor kinerja setiap saat dan memungkinkan proses koreksi untuk mencegah terjadinya penolakan ataupun untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pada tahap ini dilakukan suatu cara untuk mengetahui dampak dari kegiatan improvement yang dilakukan dan mengendalikannya. Apabila secara pengamatan data, improvement yang telah kita lakukan itu berpengaruh secara signifikan terhadap cacat yang dihasilkan, maka improvement tersebut harus disosialisasikan dan disahkan oleh perusahaan. Misal distandarisasi menjadi SOP. Pengamatan hasil improvement tersebut ditinjau dari jumlah cacat yang dihasilkan. Kemudian dapat kita visualisasikan dengan bentuk grafik. Pengamatan untuk tahap kontrol ini disarankan dilakukan setiap harinya. Dan jika suatu saat ada sedikit penyimpangan hasil atau hasil yang tidak stabil, misal output yang reject-nya suatu saat melebihi standar kita, maka perlu dibuat OCAP atau Out of Control Action Plan yang kita lakukan dengan meninjau ulang penyebab akar masalahnya dan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Berikut adalah referensi utama yang dapat kalian gunakan untuk memperdalam mengenai penerapan 5R ataupun 5S, penerapan Total Productive Maintenance, dan penerapan Six Sigma dalam program pengendalian dan peningkatan mutu yang dilakukan oleh industri. Demikian materi kita untuk hari ini. Semoga kalian dapat mendapatkan ilmu dan juga pengetahuan tentang program-program pengendalian mutu dan juga program improvement yang umum dilakukan di industri. Saya memohon maaf apabila sebelumnya ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.